Lebih proses nopo niku iki? Iki lho Mas. Saya kemarin kan dapat itu mustika, kemudian saya pasang di emban yang saya pakai ini. Nah, klien saya yang dari Jakarta itu mengatakan embannya diganti saja Ki. Nah, kemudian saya ganti dengan mustika satu ini Mas. Ini mustikanya itu penuh dengan misteri asal muasalnya. Baru saya bongkar kemarin, saya pasangkan lagi ke emban ini. Nah, ini ya, mustika itu namanya kembang getih Mas. Ini termasuk mustika legenda dari saya. Dan ceritanya ini ya, Masnya belum masuk atau belum ikut saya. Karena ini sudah 5 tahun yang lalu Mas. Jadi ceritanya mustika ini itu saya pendem Mas. Karena mustika ini itu dulunya berbahaya sekali. Wujudnya warnanya merah menyala. Dan sekarang ya, jenengan lihat, warnanya cuma cukup di tengah. Namanya pun berubah menjadi mustika kembang getih. Artinya adalah bunga darah. Nah, ini filosofinya bagus, positif. Jadi bisa saya terangkan nantinya. Bahkan di dalamnya ini ada kodam seekor naga api yang bagus kalau menurut saya. Ya, kenapa saya pendem ya tadi, karena energinya yang tidak menurut dengan saya, ya saya netralkan dengan cara begitu. Ya. Atau gini aja, jenengan mau saya gambarkan wujud kodamnya, ini bagus kok. Gimana? Bisa. Nanti coba saya gambarkan. Ya, kita mencoba akses ke dimensi lain. Jadi saya nanti biarkan mata saya tertutup, biar saya menggambar di alam sana, siapa tahu ya wujudnya sama seperti yang di alam goib begitu. Gitu aja ya. Oke, kita langsung ke dalam tempat padepokan saya. Kita coba gambar di situ. Oke, kita lanjut. Hari ini coba saya janji sama Mas Editor, katanya mau digambarin kodamnya ya. Coba kita akses begitu. Nanti biar mata saya ditutup ya. Semoga wujud kodamnya sama seperti yang saya lihat di dimensi sebelah begitu. Oke, langsung aja kita mulai. Oh ya, mustikanya harus dibawa. Syarat pertama itu harus bawa mustikanya, harus menyentuh kulit kita. Ini mustikanya sudah saya bawa. Saya akan coba gambar wujud kodamnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan ini tertutup rapat nggih, Mas. Ya. Tertutup rapat ini mata saya. Oke, kita mulai. Papannya di sebelah kiri ya. Gimana? Monggo silakan, langsung aja. Pun Mas.
Rasa dicopot ya. Eh? Tak mati ya. Perjuangan melepaskan layer.